Satu perjalanan terus membuka. Sofar Zuma dengan Melvin Rian Mulia. Cukup berat pertarungan saat ini di race yang kedua, di mana mereka melaju di atas bebek di lapak 1-2-5 sisi standar. Indonesia lebih hajan tanpa jangan mencuri sekat. Dengan lomba perhatikan lampu, jangan sampai jam saat akan mencuri saat resikonya bisa ditaruh di belakang walaupun ada di urutan pertama. Hey Ikram, dari kopi gajah Rusul Ibram ataupun juga pembalap Enrique asal Pamekasan bahwa kedua sudah tertinggal jauh, namun dia memiliki satu tekad untuk bisa memenangkan atau bisa menjadi finalis di kelas bebek posisi 6. Ibram Yasa dan mereka yang berada dalam posisi terdepan dan adalah pembalap dengan nomor 14 pembalap terbaik Jawa Timur, pembalap nasional si Aan masih dalam kekuatan. Aan harus sementara di posisi belakang ada 146 MLV pembalap Lumajang, dimana MLV ini juga sudah keras. Seperti hanya saat ini akan memiliki satu keinginan tekad untuk bisa menentukan bendera kemenangan bagi Lumajang ataupun juga memberikan persia ke 700 dalam protokol. Masih tetap dalam genggaman si A.A.M. Haris Bos Muda MRPD bintang motor berwarna Haris Bos di sisi sisi belakang pun ada Rian Udil berwarna untuk sementara waktu masih ada.